نسأل الله أن يجعل في هذا اللقاء سعادتنا في الدنيا والآخرة. Kita meminta kepada Allah yang mana pertemuan kita di malam hari ini menjadi penyebab kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Wa an yarzuqna syafa'at nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendapatkan daripada syafaat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah arsalallahu rahmatan lil alamin. Rasulullah yang mana Allah mengutusnya sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Mala'a qalbahu bil mahabbah lil alamin. Hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada seluruh alam. Amin, amin, amin. La yurid ahadun nar. Tidak ada satu pun yang diinginkan oleh nabi masuk neraka. Khususan ummatuh. Terlebih lagi umatnya. Qala Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang seorang nabi dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat sedih tatkala melihat ada umat yang merasakan kesakitan. Wa ma'na 'azizun 'alaihi ma 'anittum? Kullu ma yashuqqu 'alaikum yashuqqu 'alaihi. Tahukah Anda apa arti azizun 'alaihi ma 'anittum? Setiap apa yang membuat kita sedih itu memberatkan juga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu kullu ummatih. Mencintai seluruh umatnya. Qala inna hadakum la yu'khadh bis-syaukah fa ajidu alamaha. Tidaklah salah satu daripada umatku terkena tusukan duri kecuali aku juga merasakan sakitnya. Sallu alaihi. Da'a yawman li Aisha farih min Aisha bint Abi Bakr. Qala Allahumma ighfir li Aisha bint Abi Bakr ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma 'alat hatta kadat tatiru min al-farah. Qal farihti. قالت يا رسول الله هذا لي خاصة. قال والذي بعثني بالحق إنه لكل أحد من أمتي إلى قيام الساعة. Diceritakan Nabi SAW pernah mendoakan Siti Aisyah dengan doa yang mana Siti Aisyah sangat bahagia, yang mana di dalam doa itu berbunyi, ya Allah ampunilah untuk Aisyah yang mana pernah dilakukan dan akan dilakukan, apa yang terang-terangan dilakukan dan apa yang tersembunyi dilakukan, apa yang sengaja dilakukan, apa yang tidak sengaja dilakukan. Nabi SAW bertanya kepada Siti Aisyah, farahti ya Aisyah, apakah engkau bahagia wahai Aisyah? Maka Siti Aisyah menjawab, tentu aku bahagia, sehingga saking bahagiaku hampir saja aku terbang karena bahagia ini. Maka Nabi SAW menjawab, ketahuilah wahai Aisyah, tidaklah doa itu selainkan aku setiap malam mendoakan untuk umatku. Alhamdulillah yang menjadikan min ummatih. Bersyukurlah kepada Allah yang mana Allah telah menjadikan kita menjadi umatnya. Wa huwa mashghulun bi ummatih. Yang mana dia sangat cinta rindu kepada umatnya. Fi kulli yawm. Setiap hari. Ummati 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 ya rab ummati la ta'adzib ummati ya rab ummati ya rab ummati. Setiap hari Nabi selalu mengatakan umatku, esokan harinya umatku, esokan harinya umatku, tiada hari tanpa Nabi SAW menyebut umatnya. Fa'atahu Jibril. Maka malaikat Jibril datang. Qala Allah yukhayyiruk ya Muhammad. Takhtar imma nusf ummatak tadkhulul jannah wan nusf al-akhar tahasabu. Aw asy-syafa'ah tashfa' bihim. Datang malaikat Jibril mengatakan, Allah memberikanmu pilihan wahai Nabi. Engkau menginginkan setengah umatmu ini masuk surga dan setengahnya masuk neraka, atau engkau memberikan syafaat semuanya untuk mereka. Lalu apa jawaban Nabi? يعني يقول له الله ما دامك تحب أمتك ندخل نصهم الجنة خلاص علشانك والنص الثاني نحاسبهم أو الشفاعة وأن تشفع لمن لا يشرك بالله شيئا متى على التوحيد. يعني الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات ولم يشرك بالله شيئا. Maksud di dalam cerita ini adalah tatkala Allah melihat begitu cintanya Nabi kepada umatnya, Allah memberikan satu pilihan. Yang pertama adalah engkau menginginkan setengah umatmu masuk neraka surga, lalu setengahnya lagi masuk neraka, atau engkau memberikan syafaat kepada seluruh umatmu yang mana tidak satu pun dari umatmu kecuali masuk surga semasa mereka tidak menyekutukan Allah. Maka Nabi SAW memilih syafaat untuk seluruh umatnya agar masuk surga Allah. Faman mata ala tauhid la yushriku billahi syai'an istahaqqa syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa orang yang mati dalam keadaan mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, maka dia berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyafa'ah wasata. Dan wasat syafaat di sini berbentuk tengah-tengah. Nas yashfa'lahum la yadkhulun an-nar, ala tu yadkhulul jannah. Ada orang yang memberikan syafaat, dia tidak langsung masuk, dia tidak sempat masuk neraka, dia langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nas dakhulun an-nar yashfa'lahum fayukhrajun min an-nar. Ada sebagian orang yang disyafaati, dia sempat merasakan sakitnya masuk neraka, namun karena mendapatkan syafaat tersebut mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nas fil jannah yashfa'lahum fayartafi'un maqamat wa darajat ukhra akbar wa a'zam. Bahkan orang di dalam surga pun disyafaati oleh Nabi, yang mana tingkat derajatnya semakin tinggi daripada surga yang dia dapatkan. Maka kita wajib beriman bahwasanya syafaat Nabi SAW itu benar adanya. Bahwasanya jalan sirat dan timbangan itu benar adanya. Dan surga dan neraka itu benar adanya. Dan hari neraka, hari kiamat itu akan pasti datang. Dan Allah akan membangkitkan siapapun saja orang di dalam kuburan. Faman ankara syafa'ata hurimaha. Barang siapa yang mengingkari daripada syafaat Nabi SAW, dia tidak akan mendapatkannya. Wa qalu ya Rasulullah, من أحق الناس بشفاعتك؟ من تشفع أول يوم القيامة؟ من هو الذي أنت ضروري تشفع له؟ Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu? Siapa yang engkau pasti berikan syafaat kepada? Siapa mereka ya Rasulullah? قال أول الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi, dia adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Qalu wa ma ikhlasuha? Maka sahabat menanyakan, bagaimana cara ikhlas? Qal an tahjuzahu an maharimillah. Maka engkau menghindari dirimu dari apa saja yang diharamkan oleh Allah. Li kulli mu'min syafa'ah. Setiap orang akan mendapatkan syafaat. فأنت استكثر من الأصحاب في الله أحباب في الله لأن كلهم إلى جماعة. Maka ini saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah, itu juga bentuk kita akan mendapatkan syafaat. في اللي ما عندهم أحباب في الله يتحسرون يوم القيامة ما أنا من شا من صح من إيه من شافعين ولا صديق حميم. Apabila ada seseorang kelak di hari kiamat ia tidak memiliki teman karena Allah, dia akan sedih. Sungguh sedihnya aku, aku tidak memiliki sahabat yang cinta dan sayang kepadaku. Wasyahidu yashfa' fi 70 min ahli baitih qad wajabat lahum an-nar. Orang yang mati syahid di jalan Allah, dia akan mendapatkan hak untuk memberikan syafaat sebanyak 70 kali, 70 orang, yang mana 70 orang ini berhak masuk neraka namun karena dia berhak masuk surga. Wa fid dunya rajul saqa ma'an li rajulin athshan. Di dunia ada seseorang memberikan minum untuk seseorang yang lain. Fayalahul qiyamah. Maka Allah mengatakan di hari kiamat. Wa hadha yashabuhu ila an-nar alladhi tasaddaqa bil ma'. Maka orang yang memberikan sedekah air itu ditarik masuk neraka. Fayarul rajul yaqul anta ana saqaytuka yawman ma tadhakkar ishfa' li. Dia mengatakan kepada salah satu orang yang hendak masuk surga, ingatkah engkau dulu aku memberikan engkau minum, maka sekarang berikanlah aku syafaat. Fayaqul na'am na'am fayashfa'u lah. Maka orang yang dikasih minum itu mengatakan iya iya, sehingga Allah mengizinkan dan dia diberikan syafaat. Asy-syafa'a liman yardallahu an yushfa' fihim. Syafaat bagi siapapun saja yang diridhai oleh Allah untuk diberikan syafaat. Wasy-syafa'a liman ya'dhanillahu an yashfa'u. Syafaat juga bagi siapapun saja yang telah diizinkan oleh Allah untuknya. La yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka mampu memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang telah diridhai oleh Allah. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Antum da'aitum Allah al-an fi majlis dzikr, tuqul isfa'na ya Rasulullah, insyaallah ad-du'a mustajab. Tadi kita mengatakan berdoa di hadapan Allah, isfa'alana ya Rasulullah, berikan kami syafaat ya Rasulullah, maka tidak diragukan lagi insyaallah doa kita di sini dikabulkan oleh Allah. Fad du'a kama sami'tum fi majlis dzikr yustajab.
doa di majlis zikir, majlis ilmu, doa itu dikabulkan oleh Allah. Wa majalis zikr sama al-barid al-madhmun, yani daruri yusal bisur'ah wa yajil jawab. Al-barid al-madhmun. Majlis zikir itu seperti air dingin, yang artinya tidaklah dilakukan berdoa di tempat itu kecuali cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Kana fi Baghdad fi zaman al-madhi. Di Baghdad zaman dahulu, fi asr Mansur bin Ammar. Di masanya Mansur bin Ammar. Wali kabir. Dia adalah seorang wali yang besar. Alim azim. Dia alim yang begitu agung. Wa kana rajulun min aghniya Baghdad. Wahid tsani. Ada seseorang kaya raya di zaman itu. Ya'sillah. Dia bermaksiat kepada Allah. Yashrabul khumur. Meminum minuman keras. Wa ma'ahu jalasat as-su. Dia berteman dengan orang-orang buruk. Wa yakhrujuna ila kharij Baghdad ila hadaiq. Dia keluar ke kebun-kebun untuk melakukan dosa. Yaskuruna wa ya'sun Allah. Untuk mereka minum-minum di sana dan bermaksiat kepada Allah. Wa arsal khadim haqquh. Dan dia mengirim salah satu pelayannya. An ya'ti lahum bil khumur wa sa'il ma'siyah ila al hadiqah ila hunak. Dia memerintahkan salah satu ajudannya untuk memfasilitasi, memberikan minum-minuman keras dan maksiat lainnya. A'tahu arba'a dinar dhahab. Yang pelayan ini diberikan bayaran 4 dinar dari emas. Isma, dengarkanlah. Ar-rajul al-ghani dhahaba ila al-hadiqah wa ashabahu muntazirin hadha yati lahum min as-suq bil ashya allati arsaluhu. Orang yang kaya ini pergi ke kebun bersama para sahabatnya dan dia memerintahkan ajudannya untuk berbelanja di pasar. Wa kana fi as-suq fi Baghdad majlis dzikr bil hadha yatakallam fihi Mansur bin Ammar. Dahulu di tempat itu ada di pasar majlis zikir, yang mana di majlis zikir itu dipimpin oleh Mansur bin Ammar. Wal khadim hadha ma'a 4 dinar yasma. Dan orang pelayan ini membawa 4 daripada dinar ini mendengarkan daripada pengajian itu. Fa idza bi rajul akhar yabki ya Mansur bin Ammar ana muhtaj ya Mansur yabki ana 'indi qadhiyah mushkilah kabir la bud a'tini 4 dinar hal mushkilati. Ada salah satu jamaah daripada Mansur bin Ammar ini menangis. Dia mengatakan, wahai Mansur bin Ammar, aku dalam keadaan bermasalah. Aku membutuhkan 4 dinar. Tolonglah berikan aku agar masalahku ini selesai. Ma'inda Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar tidak memiliki uang 4 dinar pada saat itu. Ayol hadirun. Dia mengatakan, wahai yang hadir. Man yufirri kurbat hadha bi-4 dananir. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah orang ini dengan membayar 4 dinar? Nad'ulah 4 da'awat. Aku akan mendoakan 4 doa untuknya. Wa nahnu mu'udun an da'a fi majalis dzikri mustajab. Dan kita dijanjikan oleh Allah bahwasanya doa di tempat zikir dikabulkan oleh Allah. Fa hadzal khadim tahammas. Maka pelayan ini mulai kebingungan. Akhraj dinar, tafadhal. Maka dia mengatakan, ambil 4 dinar ini untukmu. Wa huwa mush haqqu. Padahal itu bukan haknya dia, bukan punyanya dia. Hak sayyidu. Punya tuannya. Ba'd ma kamal majlis. Setelah selesai daripada perkumpulan tersebut, gal ta'al nad'u lak 4 da'awat. Maka pelayan itu dipanggil oleh Mansur bin Ammar, sini aku akan mendoakanmu 4 doa. Madza tridu min ad-du'a? Apa yang kau mau dari 4 doa itu? Gal awwalan hadha mush haqqi. Hadha haqq sayyidi. Ad'u Allah yarzuqni mal hatta a'ti sayyidi makan hadha. Dia mengatakan yang pertama, 4 dinar itu bukan punyaku. Doakan kepada Allah biar aku punya 4 dinar dan aku bisa bayar tebus kepada Tuhanku. Faqal Allahumma rzuqhu malan. Faqal hadirun amin. Lalu Mansur bin Ammar mengatakan, ya Allah berikanlah dia rezeki harta. Maka jamaahnya mengatakan amin. Qal ma adri bid'a tsaniya. Apa doa yang kedua untukmu? Ana 'abd ma hadha urid ya'tik Allah raqabati hina ta'abt hadha ta'abni ma urid akun ma 'abd. Aku ini adalah seorang budak. Aku ini ingin merdeka. Aku capek menjadi budak. Maka doakan aku biar aku menjadi orang yang merdeka. Faqa Allahumma ahdik raqabatah. Maka Mansur bin Ammar berdoa, ya Allah bebaskanlah dia, merdekakanlah dia. Qalu amin. Jamaah mengatakan amin. Al-thalitha madha turid? Yang ketiga sekarang, apa yang kamu mau? Qal sayyidi hadha muhtaram tayyib bas julasa asyukathiru alaih. Aku ini pengen menjadi orang baik, namun aku banyak punya teman-teman yang buruk yang mengajak aku untuk melakukan dosa. Nad'ullah itub alaih. Doakan kepada Allah agar Allah menerima taubatku. Allahumma tub ala sayyidah. Ya Allah berikanlah taubat untuk tuannya.
Qalu amin. Maka jamaahnya mengatakan amin. Subhana basalakum ba'dina arba'at da'awat. La tudhi'u al-waqt. Barakallahu fikum. Dengar-dengar ini anak akan tes di tempat doa. Ahdinu qulubakum. Hadirkanlah hati kalian. Shallu 'ala nabiyyin. Allahumma shalli 'alaihi. Nudhi'u waqtana wa umra. Qal ar-rab'a ma tafid. Yang keempat, sekarang apa yang kau mau? Qal rab. Yaghfirullah li wa lakum al-hadirin wa sayyidi. Assalamu alaikum. Maka dia mengatakan apa yang keempatnya apa ya, pokoknya doain aku biar aku diangkat derajat, aku, kamu dan semua tuanku dan semua orang. Infadhal majlis. Bubar itu majlis. Hadha dhahabi al wadi ila al hadiqa. Ini budak tadi itu kembali lagi untuk ke kebun. Ma yahmil shay. Dia tidak bawa apa-apa. Khaif, ifza' bi shay shuy, khaif. Dia jalan pelan-pelan. Karena dalam keadaan ketakutan, takut sama tuannya ini sembunyi. Saya takhir, fen, tahan, sudah fen. Inca takhir, fen, takhir, tahan. Maka tuannya bilang, kamu kemana? Telat sini, cepat sini. Fen zaman, fen aduat. Mana itu minuman? Mana ini barang-barang tadi yang saya pesan? Kan, isma' minni, ba'din, amal ishti. Kamu dengar sebentar saya, nanti kamu mau perlakukan saya bagaimanapun, terserah. Ana marart ala majlis Mansur bin Ammar. Aku lewat tadi di majlisnya Mansur bin Ammar. Hasal masalah واحد بأربع دنانير. Ada satu orang punya masalah, dia pengen 4 dinar. Wa qal Mansur alladhi yabi'u 4 dinar, yad'u 4 da'wat, ana farih bid da'wat a'tik. Maka Mansur bin Ammar bilang, siapa yang bisa menyelesaikan 4 masalah orang ini, aku akan memberikannya 4 doa. Dan aku senang dan aku memberikan 4 dinar itu. Gal ma hiya da'wat? Apa doa-doanya? Qad da'ula an Allah yarzuqni aw qadhik. Allah akan memberikan aku rezeki, lalu aku mampu membayar utang tadi itu. Galak alai 4000 dinar. Untukmu dariku kata tuannya 4000 dinar. Alhamdulillah, awalan istajabat. Doa pertama alhamdulillah sudah dikabulin sama Allah. Kalau kedua, doa yang kedua apa? Karena Allah yatiqni minnak. Sambil ketakutan, ya agar Allah merdekakan aku. Anta hurrun wajillah. Engkau merdeka karena Allah. Alhamdulillah doa saya sijibat. Alhamdulillah doa yang kedua ini dikabulkan juga. Kama thalitha. Apa doa yang ketiga? Kan Allah yatub alayka anta. Agar Allah mengampuni dosamu kamu wahai tuanku. Kana jaddak. Sini, sini kan. Ushhidullah anni tubtu ila Allah wa la a'udu abadan ila hadhihi al-ma'asi. Saksikanlah ya Allah bahwasanya aku tobat daripada dosaku dan aku tidak akan kembali lagi. Qal alhamdulillah thalathun sijibat. Alhamdulillah doa yang ketiga dikabulkan. Qal ma hiya rabi'ah. Apa doa keempat? Qal Allah yaghfir li wa lakul Mansur bin Ammar wal hadiri. Agar Allah mengampuni aku, engkau Mansur bin Ammar dan semua yang hadir. Qal hadhihi mushali. Ini bukan tanggung jawabku kata tuannya. Nam fi tilka al-lail ar-rajul hadha. Ar-rajul nam fi al-lail sayyid. Maka tuannya di malam hari itu tertidur. Warallahu subhanahu wa ta'ala wa ru'yatullah fil manam ja'izah. Lalu dia bermimpi bertemu Allah di malam itu. Ru'yatullah fil manam ja'izah. Bertemu dengan Allah di dalam mimpi ada yang mengatakan diperbolehkan. Qala ya 'abdi. Allah mengatakan wahai hambaku. Anta 'amilta alladhi 'alaik. Engkau telah melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawabmu. Wa ana fa'altu alladhi 'alai. Aku melakukan apa yang telah aku lakukan. Khabartu laka wal Mansur bin Ammar wa al khadim wa liman hadar majlis dzikr jami'an. Aku mengampuni untukmu, mengampuni untuk teman-temanmu dan semua yang hadir daripada majlisnya Mansur bin Ammar. Fa idza kana al insan haja ila Allah an yastajib. Apabila karena hajah yang begitu sedikit Allah mengabulkan doanya. Fa idza du'a fi majlis dzikr. Maka hendaknya kita berdoa di majlis zikir. Ma'al adab. Yang pertama dengan adab. Was-sakinah wal-waqar. Dengan ketenangan dan kewibawaan. Wat-takhalli 'an mawani' al-maghfirah. Dan kita menghindar daripada apa saja yang menjadi penyebab tidak diampunkannya dosa. Wat-tahalli bi mujibatiha.
dan menghiasi diri dengan apa saja yang mampu menjadi penyebab diampunkannya dosa. Fa nasallahu an yaghfir dzunubana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yashfi maradhana. Menyehatkan orang-orang yang sakit di antara kita. Wa yu'afi mubtalana. Dan diangkat musibah daripada orang yang merasakan musibah. Wa yutub 'ala 'asina. Dan mengampuni, memberikan taubat kepada orang yang maksiat di antara kita. Wa yuhill mashakilana. Mengangkat daripada masalah-masalah kita. Mashakil mutazawwijin. Masalah-masalah orang yang sedang menikah. Wal 'uzzab muhtajin للزواج يسر الله زواجهم. Masalah-masalah orang yang belum menikah, belum mendapatkan jodoh, semoga Allah memudahkan urusan jodoh mereka. واللي ما عنده عمل وشغل يحصل الله عمل. Yang belum punya kerja, Allah berikan punya pekerjaan. واللي عنده ديون الله يديونه. Yang punya utang, semoga Allah bayar daripada utang-utangnya. واللي زعلان مع ابوه امه يرجع من البارين. Yang sebelumnya mungkin kita masih melawan orang tua, kita pulang dalam keadaan berbakti kepada orang tua. ويحفظ الامن والامان على اندونيسيا. Menjaga keamanan yang ada di Indonesia. ويزرع الطفولات والزلازل. Mengangkat daripada semua gempa-gempa dan musibah-musibah. وسائر بلاد المسلمين. Dan seluruh negara orang-orang Islam. وينصر اخوان المجاهدين في غزه. Maka Allah menolong saudara-saudara kita yang berjuang di Gaza. اللهم انصر نصر المؤزرة. Ya Allah, bantulah mereka, tolonglah mereka. Fumgamu bil jihad niyabah an muslimin ajma'in. Karena mereka menjadi pengganti untuk seluruh orang umat Islam di dunia. Humul mu'minun waddahum al-kuffar kulluhum. Dia orang-orang yang beriman melawan musuh-musuh Allah yang orang-orang kafir. Wa khabaruhum man yad'u al-islam. Mereka dihinakan oleh orang-orang yang menentang Islam. Ilahi ansurul mujahidin fi Gaza. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjuang di Gaza. Nasran ajila. Dengan penolongan yang cepat. Waj'alna ya ahli Lombok. Jadikanlah kita penduduk Lombok. Numathil Islam kama yajib. Menjadi umat Islam yang sebagaimana semestinya. Nakun sufara al-Islam. Menjadi orang-orang yang menolong agama Islam. Takun akhlaqna taj'al an-nas yuhibbu al-Islam. Akhlak-akhlak kita dijadikan menjadi penyebab orang lain cinta Islam. Kama kanat akhlaq aslafina alladhina adkhalu al-Islam lahuna bi akhlaqihim wa amalihim al-hasanah. Sebagaimana akhlak-akhlak pendahulu kita yang mana mereka datang dakwah ke sini untuk membuat orang masuk Islam dan karena perbuatan mereka umat orang-orang masuk Islam. Wa nas'aluka ya Allah. Dan kita minta kepadamu ya Allah. An tushaffi' fina nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Agar nabi kami menjadi penyebab syafaat untuk kami. Wal anbiya wal mursalin wa ibadillah salihin. Dan seluruh para nabi, seluruh orang soleh menjadi penyebab syafaat kami. Wa taj'alna min yashfa'u bil anbiya. Dan kita menjadikan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari para nabi. Wa taj'alna min ahli syafa'ah. Dan dijadikan kita orang-orang yang mampu memberikan syafaat. Ya karim ya rahim. Wahai zat yang maha agung dan maha.